Istana Toraja, Tidung Saliku. Daerah yang kaya dengan wisata alam, religi, dan budaya. Sapak Bayo-Bayo adalah sebuah tempat wisata religi di mana dibangun sebuah patung keluarga kudus. Gua alam yang indah dan alami. Wisata rohani yang kedua adalah Burage. Patung Kristus Raja. Pemandangan alam yang indah. Jembatan kaca. Sanktuarium Paroki Santa Maria Makale, tempat doa yang tenang dan teduh. Pangu-pangu, hutan pinus, hawa sejuk. Berjarak sekitar 12 km dari kota Makale. Gete Kesu, konstruksi bangunan adat rumah Toraja dan lumbung Toraja yang masih mempertahankan warisan leluhur menggunakan atap berbahan bambu.
negeri Awan Lolai berjarak sekitar 14 km dari kota Rantepao.